apa ke Jogja aja deh, ke Jogja balik lagi ke Jawa Malioboro nih, trip terakhir kita nih terdampar di sini nih di Purwokerto, kota Purwokerto tempatnya Mas Dedi. Jalan kemana aja deh liburan, jalan kemana aja? Jalan di tempat. Oh, di tempat. Orang plesir ya? Orang lah, macet. Nunggu saudara aja yang datang. Ini William nih, ponakan. Ponakan yang yeah. Lama hilang. Gak gitu. Ketemunya kalau pas lebaran. Iya, ketemu pas lebaran. Ini namanya Duku Bandong ya, Dek? Duku Bandong. Jalan apa tadi depan itu? Gunung apa? Gunung Sumbing. Oh, jalan Gunung Sumbing. Nih kita istirahat dulu nih. Nanti ntar kalau kita lihat di map udah nggak macet, kita OTW lagi. OTW balik ke Tangerang. Ini kalau jalan-jalan enak nih ke tempat wisata, udah sepi. Tapi kayaknya ya serasa semangat ya. Ini akhir-akhir ini rasa semangat. Waduh. Ini trip terakhir nih. Kita terdampar di Libya Salon. Makan rampet chicken. Nanti Batum. Makan apa, Bu? Ini suguhannya rampet chicken. Emang tuan rumahnya nggak masak, Bu? Oke, sama doang. Sama masak doang, daging. Ini tuan. Kue-kue. Tuan rumahnya goreng mendoan sama masak chicken. Kebetulan pengusaha chicken sama pengusaha salon. Cos lah ya. Cos. Tapi giliran saudara mau krembat nggak terima. Katanya masih tutup. Katanya masih lebaran. Padahal kemarin udah potong rambut kemarin, lihat statusnya. Ini Duku Bandong. Duku Bandong. Ini namanya makan tipis-tipis, guys. Di tempat soto lumayan. Makan tipis-tipis. Kalau makan tebel di bintang 5. Nih. Yang lain pada tidur, pada nggak mau, pada main. Nah, ini Mbak Ari nih. Yang punya langganan soto. Berarti trip terakhir part 2 ya. Pancurawis. Jawab pulang aja. Ini datangan juragan nih dari Tangerang. Ngakunya sih yang punya Menpora, ngakunya. Ngakunya. Tapi jongosnya. Nganggo masker iki. Rakatan. Ngapain pajak? Baru hadir. Balik kapan, Bapak Elia? Besok malam. Malam. Iya, bisa lah. Nyoto guys, bareng ponakan-ponakan. Ponakan di Purwokerto. Mbak Ratih, ada Fajar, ada Didi Gunawan.